Salam sejahtera. COVID-19 telah memberikan efek amat negatif pada pasaran kewangan, terutamanya di bulan Mac 2020, di mana kita lihat stok-stok kebanyakan yang memberikan peluangan yang negatif, negatif yang amat sangat. Jadi apakah yang akan berlaku jika terdapatnya gelombang kedua dan gelombang ketiga? Kami di OB Asset Management berpendapat bahawa kesannya tidaklah senegatif yang kami lihat di Mac 2020. Ini kerana beberapa sebab. Sebab pertama adalah kerajaan dan juga bank-bank pusat di serata dunia telah memberikan respons dalam bentuk polisi fiskal dan juga monetari yang amatlah besar, dan ini akan memberikan sokongan kepada pasaran kewangan. Sebab kedua pula adalah kerajaan-kerajaan di seluruh dunia telah belajar cara untuk menangani COVID-19 dengan lebih berkesan. Sebab ketiga pula adalah kami tidak fikir yang kerajaan-kerajaan di seluruh dunia akan menutup ekonomi seperti apa yang berlaku di Malaysia, iaitu MCO, kerana mereka telah belajar cara-cara untuk menangani COVID-19 ini. Jadi kesimpulannya, kami tidak berfikir yang pasaran kewangan akan memberikan pulangan yang negatif seperti bulan Mac 2020 disebabkan gelombang kedua dan gelombang ketiga yang mungkin akan datang. Sekian, terima kasih.